Asisten Saipul Jamil Steven Arthur Istiadi ditangkap polisi karena membeli narkoba jenis sabu dari pengedar Rifandi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Usai transaksi, polisi membuntuti kendaraan yang digunakan Steven. Tak disangka, dalam kendaraan tersebut ada pedangdut Saipul Jamil. Saipul sama sekali tidak mengetahui bahwa asisten sekaligus supirnya tersebut melakukan transaksi narkoba. Hal itulah yang membuat Saipul Jamil panik saat polisi mencoba menggeledah kendaraannya. Ditemukan sejumlah alat pakai sabu, dari hasil tes urin, Steven terbukti positif, sedangkan Saipul negatif. Kini Steven dan Rifandi mendekam di Polsek Tambora untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.